Yo, hello semuanya, nama gue Bayu dari channel Dr. Cyber Gaming. Dan kali ini gue akan nunjukin caranya ke kalian, cara kompres video yang tadinya sekitar 1 gigaan menjadi ratusan MB. So, langsung aja nih contoh videonya. Tuh, 1,12 giga. Kita akan kompres pakai handbrake. Kita buka handbrake-nya. Ntar tunggu. Nah, lama bah. Nah, nih, kita klik source file, open a single video file, klik ke local disk video episode 1. Nih yang ini. Ukuran sekitar 1,12, kita open. Lagi scan, tunggu selesai. Formatnya MP4, klik web optimized, klik browse. Kita taruh di luar lah. Kita namain apa ya? Apalah. Oke, save. Tuh MP4. Benar. Kita ini di tab video, di frame rate FPS, kita ubah dari variable frame rate menjadi constant frame rate. Terus dari optimize video x264 preset, kita slide ke fast. Terus udah, cuma gitu doang. Terus klik start, kita tunggu. Nah, di sini. So, gua akan skip videonya ketika udah selesai. Yo, what's up guys? Gua kembali. Dan 90% kita lihat setelah 17 menit lamanya dan selesai. Kita cek videonya berapa MB yang kita kompres dari 1,12 giga menjadi 457 MB guys. Gila, cukup banyak. Ya, gua rasa itu aja tutorial handbrake kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe videonya. Jika merasa videonya bermanfaat buat kalian. So, gua Dr. Cyber Gaming pamit undur diri. Bye bye.